Kemudian terakhir kata Sayyidina Ali, la khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Tidak ada kebaikan pada doa yang tidak ada ikhlas padanya. Kunci untuk Allah terima doa benar keikhlasan. Apa makna keikhlasan? Ketika berdoa hanya mengharap kepada Allah saja. Kan karena ada satu hal yang kita harap pada selain Allah. Kan berdoa karena untuk dipandang tanya mesti orang yang betul-betul saleh, orang yang betul-betul mengharap kepada Allah. Ini adanya akan terbukti puka doa tanya atau berdoa ketika langgawan ramai itu. Atau ketika tanya waktu saat menjelang subuh anak sokalan yang nakalan untuk Allah. Juga ketanya berdoa dengan mudah kepada Allah. Mereka tanya galak berdoa waktu langgawan ramai itu. Yang ada ikhlas kan kau? Ini waktu sirah anda pernah melakai kepada Allah. Mereka langgawan ramai? Yang habis-habis doa tak panjang. Sehingga hira nurung-urung pulak laki di mana pre-pre gelung jarak oleh Allah. Oh, dia tidak tahu tengok nyantuk dengan Allah. Ah, nak laki tepu. Yang telah tepuk tanda naik, naiklah. Dibatakan bahawa Nabi SAW kala bersabda, inna hadhil kulubah aw'iyatun aw'aha faqairuha aw'aha. Bahawa sungguh ini hati itu wadah. Hati yang gembira Allah yang laksana peluk. Laksana sabuk ember. Fakhairuha maka kebaikan hati au'aha itu yang paling menghimpun hati. Hati yang paling menghimpun maknanya hati sangat dan berdoa bah Allah bersepenuh hati. Yang hati yang paling menghimpun be'iluwa hati. Hati yang paling menghimpun kan adalah hati yang paling baik. Fa'idha sa'altumullah, apabila engkau memohon akan Allah, fas'aluhu wa antum wasikun. Gimana cara hati yang menghimpun? Apabila engkau memohon pada Allah, maka mohonlah akan Allah wa antum wasikun. Kamu dalam keadaan penuh keyakinan, bekna keraguan macut. Yang hati yang god. Saat dalam kepada Allah, hati tanya berpenuh keyakinan kepada Allah. Bila ijabah, penuh keyakinan Allah akan geteri, akan geterima buan dan yang laki. Fa'inallah lam yastajib du'a'a man da'a min dhari kalbin ghafil. Karena Allah kata Nabi tidak akan memperkenan doa orang yang berdoa daripada zahir hati dalam keadaan hati yang lalu. Makna berdoa daripada zahir hati, doa yang hanya tambanglah hati. Dalam kebah Allah yang bababah tak kai, hati hanya yakin tu. Malah ikhullah lah hati tu. Nyokak kezekiah retuh ke aku laki. Tapi sang lagi sahaja yang lebih. Haa. Yang menyempurnakan kanannya nanti ada berdoa yang telah sebuah penyebab terhalang doa. Maka berdoa yakin Allah keterima. Cuma cara Allah keterima nalhe leboh cara Allah keterima doa. Yang jelas doa yang ketanya panjatnya hanya sia-sia. Cara pertama Allah keterima doa hamba berikan pu yang dilakai. Ya Allah Nabi lung be'ik lung pegak rumah. Betul Allah ik pegak rumah. Yang gebiin yang ketanya laki. Cara kedua Allah terima doa gegantor dengan yang terbaik menurut Allah. Tanya tapi-tapi telaki, ya Allah Nabi, ya Allah lung bujuk kehambaran yang taat. Ya Allah Nabi lung bujuk kehambaran yang semakin dekat dengan ron. Alian telaki lamba Allah, ya Allah lung ni pemuda rezeki. Lain lemai Allah mio gebi tanya mudah rezeki tanya akan tua ke Allah lalu ngan harta getun hana gebi padahal hana sadar tanya bahwa tanya udip lang keadaan pas-pasan yang bahagian daripada Allah geterima pu doa yang getanya panjatkan karena hana tingat na pernah taklik tengah malam dalake ya Allah ni pujit long pujit ke hamba yang taat kerana. Ya Allah ni pejelung beja ke hamba yang jauh daripada lalu beribadat kepada Ron. Kata bawa teh telah kata, ya Allah ni bila memudah rezeki. Kata anak aku betul. Kata pegah kahit aku laki. Kata peluh ke aku laki, anak teruk. Pada itu orang yang bawa anak pernah tak bawa teh telah kata, bahawa Allah. Bahawa Allah berjadikan dengan hamba yang taat. Hamba yang jauh daripada lalu-lalu. Getun anak gebi harta katanya. Yang padahal bahagian daripada untuk dijadikan agar kedanya menjadi hamba yang lalu daripada
pada Allah. Sebab nyala ke bi harta ke petruk pun yang dalam ke kadang-kadang lalu. Lalu tengok sembahyang telat-telat. Malah kadang-kadang yoga katinggal ni. Maka tasabuh kunci doa ini. Yang lumbuh katanya doa pasti diterima oleh Allah. Kunci berdoa, berdoa berfokus. Baik dalam keadaan hati lah, hati lalu. Cara Allah terima doa nalhe, adakala gebi puan dalake, adakala getuka, teh yang get menurut ilmu Allah. Adakala doa yang getanya lelaki yang gekubah orang kirat. Anak gebi watai do, watai do-nya. Leboh cara Allah geterima doa. Bak cara kedua benar nah yang yang hana belum begah. Adakala getuka teh yang get, adakala hana gebi tapi gegantung dengan dosa. Dosa yang dia pupuk rekan kepampun. Hana gebi puan lelaki tapi kepampun dah dosa. Yang tak tahu cara terima doa. Yang jelas, doa yang kedanya lelaki bahawa Allah hana sia-sia, tetap Allah terima. Cuma cara Allah terima nalhema, nalhema macam. Pula punya dalam tasawuf kepegah, doa bukan untuk sebagai kunci Allah memberi. Karena cukup jai pemberian Allah yang kadang-kadang hana pernah lelaki. Tak pernah ni lelaki dengan hidupnya. Ya Allah Nabi siatu pujuk lun tarik nafah. Hana. Tapi Allah Nabi kan? Ya Allah Nabi lun berselamat teruk rumah. Tapi Allah Nabi teruk luar rumah. Ya Allah Nabi lun menapu lun pajuh. Tapi Allah Nabi je siatu lepuh dah pajuh kata hidang tu. Tak pernah lelaki. Ya Allah puyang kaki hidangnya Nabi betruk dalam perut lu. Ya Allah Nabi bujuk lun mama. Hana. Tapi Allah Nabi. Sama dengan doa bukan untuk tujuan Allah memberi. Karena Allah akan memberi ke kitanya sekalipun dayo anda pernah berdoa. Pusit fungsi doa. Fungsi doa kepegali ulama tasawuf untuk menampakkan tanyo siro hamba yang butuh kepada Allah. Sebab nyo hana talake walau kenyataan tanyo hamba yang butuh tapi hana tak nampakkan. Fungsi doa untuk menampakkan bahawa Allah bahwa lung wahai Allah siro hamba yang fakir. Siro hamba yang butuh tat kepada bantuan ron. Han sanggup lung udip tanpa bantuan ron. Han sanggup lung jalani kehidupan tanpa kasih sayang ron. Ini fungsi doa untuk menampakkan butuh tanya kepada Allah. Kan fungsi doa sebagai kunci untuk Allah geberikan pu yang getanya inginkan. Karena cukup jaya yang getanya inginkan geberi oleh Allah tanpa pernah sebelumnya getanya berdoa.